Hi, welcome back to Nazama Diraki ni channel. Okey, macam mana yang korang baca tajuk? Untuk hari ni, saya nak buat haul makeup daripada Eco Shop dan juga saya nak ajak korang main-main makeup dengan saya, okey? So, sebenarnya saya ni tak adalah pandai sangat pun nak makeup kan setakat untuk muka sendiri biasa-biasa tu. Tak tahulah orang tengok okey ke tak okey kan. Apa item yang saya dapat dekat Eco yang saya pergi baru-baru ni, saya ada beli 10 item yang mana di ruangan barang makeup tu lah kan, okay. So apa dia benda dia? Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, sebenarnya barang ni saya dah buka dah sebenarnya, sebab saya excited sangat nak tengok dalam dia tu macam mana kan. Okay, so jom kita check satu-satu, okay, item yang saya akan gunakan untuk my makeup-makeup dengan korang. First saya nak tunjuk dekat korang brush dululah. Saya beli 3 jenis brush. Satu ni saya dah buka dah. Dia macam ni. Okay, brush putih. Dia walaupun harga dia RM2 korang, tapi brush dia memang lembut. Tak macam yang apa sebelum ni saya pernah beli yang macam warna hitam kot. Dia dekat kedai RM2 juga. Dekat, tapi saya tak ingat, saya rasa Eco juga. Ada warna hitam tu, tapi dia punya brush dia tu kan, dia tak adalah macam lembut macam ni. Yang ni dia rasa lagi lembut lagi, okay. So yang ni boleh lah kalau nak guna untuk powder ke blusher ke kan, okay. Satu lagi saya beli yang ni. Dia macam dekat dalam dia macam ada glitter kan. Dia nampak macam jernih kat dalam dia. Lepas tu ada macam glitter. Macam tu. Lepas tu dia buat dua kepala brush dia. Sebelah sini dia macam flat macam ni. Yang sini pula dia macam untuk blend kan. Tapi dia punya bulu dia lembut juga. Cuma yang ni dia macam, sebab dia flat mungkin dia keras sikit kan. Tapi okey lah. Saya ambil yang ni satu. Lepas tu satu lagi saya tengok macam ni. Macam comel pula. Dia bentuk macam shawl macam ni kan. Shawl. Apa dia shawl? Shell. Apalah shawl pula. Okey, lepas tu bulu dia macam lengkung macam ni. So cantik. Dalam dia pula ada macam glitter-glitter pula dekat dalam dia. Memang cantik lah. Nampak macam feminine. Betul-betul feminine lah. Aku cakap je. Okay, lepas tu yang ni selalu orang guna untuk apa? Saya pun tak tahu. Kalau korang tahu guna untuk apa, korang komen dekat bawah, okay. Saya rasa yang ni untuk ni kot, macam kita nak buat shading. Saya rasa lah untuk shading okay kot. Tak tahu guna untuk apa, tapi beli je sebab saya memang tak berapa tahu sangat bab-bab makeup ni, tapi nak cuba juga kan. Okay, so 3 jenis brush saya beli. Yang ni, ni tiga ni. Okey, lepas tu saya beli eyeshadow. Sebelum ni saya pernah beli dah. Sebelum ni saya pernah beli yang ni, tak tahu lah dia tulis blusher tau, tapi saya gunakan dia sebagai eyeshadow. Macam ni, korang nampak tak? Saya ambil dua hari tu. Saya ambil dua yang ni. Sebab dia matte kan. Tapi yang saya beli baru ni, yang jenis macam ni punya, Scanlon punya ni, saya ambil dua kod sebab masa dekat Eco tu, yang kod nombor 3 tu dia ada trial. Saya tengok warna hitam, hitam dengan putih lah, semacam saya tak suka pakai color tu. Lepas tu saya tengok ada pula lagi dua lagi kod, iaitu kod 01 dengan kod 02 ni. Lepas tu dia tak ada dia punya trial. Lepas tu tak tahulah yang mana satu warna yang okey kan. So saya decide untuk ambil dua-dua sekali. So dia dalam plastik. Tu yang balik tak sabar sangat tu, dah buka dah tengok. Nombor satu ni dia punya dalam dia macam ni, color dia. Tapi untuk palette yang ni, dia semuanya shimmer tau, dia tak ada matte. Kalau macam yang ni, dia campur. Kalau yang ni, dia ada matte, dia ada shimmer. Tapi saya, dia tulis blusher, tapi boleh lah nak guna untuk eyeshadow pun boleh juga kan. Okay, lepas tu yang kod ni tadi apa? 01. Okay, lepas tu kita tengok yang 02. 02 color dia macam ni pula. Dia banyak macam coklat dengan peach tu. Pun shimmer juga sama. Okay, lepas tu kalau saya nak makeup nanti kan, sebab saya shimmer saya kurang sikit. Saya tak berapa suka guna shimmer. Saya selalu guna jenis matte je. Jadi nanti saya akan gabungkan lah yang ni dengan yang ni nanti. Okay, so next eyeshadow dah, kita ke blusher pula. Okay, ni blusher. Saya ambil yang jenis ni, Scanlon juga. Sebelum ni dah pernah beli dah. Sebelum ni saya beli yang macam ni, yang bulat ni. Yang ni saya ambil dua. Warna dia soft sikit ni. Tapi yang ni saya ambil yang warna dia macam terang sikit pink dia. Okay,
Tak tahu lah macam mana. Sebab saya tak pernah pakai blusher yang terang. Bukan apa, takut jadi macam muka orang kena penampor pula kan. Tapi ni saja nak try. So kita try nanti macam mana. Okay, next saya ada beli lipstick yang jenis sapu dengan brush ni. Yang jenis macam ni. Okay, ni dia ni. Mels. Okay, lipstick dia. Saya dah buka and saya dah try dah semalam. Dia macam mana orang nak cakap? Dia macam minyak lah. Dia ketat macam buka dia. Dia macam oily sikit. Lepas tu dia warna nampak terang. Tapi bila letak dekat bibir, dia macam nampak tak nampak je kan. Tak tahulah. Nak cakap okey ke tak. Pada saya, saya tak berapa sangat lah. Yang ni, kalau korang nak try tu bolehlah cuba. Kalau saya, mungkin ni je lah palette yang saya beli. Okay, next saya ada beli juga ni. Pensel celak. Aku tak tahu sebab apa, pensel celak ke apa. Ni eyebrow lah, saya panggil eyebrow lah. Eyebrow dia ada 3 dalam 1. Dia ada 2 warna coklat, warna brown dan 1 warna hitam. Okay. Coklat dia saya tak tahulah dia punya kod sama, tak sama kot nombor kod dia. Kalau yang hitam ni dia 001. Dia tulis dia 001. Kan? Nampak tak? 001. Kalau yang coklat 2 ni pun dia tak sama. Mana dia punya kod dia? Yang satu 032, yang satu 018. Nampak tak? Tak banyak zoom. Okay, tak apalah. So, nanti saya nak try yang warna brown ni, okay? Kata hidung. Restung lah. Okay, and next saya beli ni. Ni apa orang panggil? Pengapit bulu mata. Pengapit bulu mata. Saya beli pengapit bulu mata ni. Sebelum ni saya dah pernah beli tau. Sebelum ni saya beli yang jenis boleh lipat ni tu. Macam nak buat travel tu, okey lah kan. Saya beli yang macam ni. Dah lama dah ni beli. Kalau jenis macam ni, ada tengok dekat Mr. DIY, harga dia RM4 lebih. Dekat Eco pun ada. Buat apa nak beli kat DIY kan. Harga lebih murah, RM2.10. Okay. So yang ni try beli yang macam ni pula. Apa yang istimewanya yang ni, dia ada macam ikat. Nampak tak? Macam ada sikat kat sini. Lepas tu kita cuma kelip tu, bulu mata kita akan duduk dekat sikat tu. Lepas tu lentik. Okay, so saya ambil yang ni. Dan lainnya saya ada beli juga makeup remover cleaning wipe. Okay, saya ambil yang ni. Yang ni memang selalu saya restock lah. Dah nak habis je mesti belilah kan. Okay, sebab memang bagus lah bagi saya. Dia cuci kita punya muka tu. Orang kata apa, kalau macam sebelum kita nak remove makeup dengan makeup remover tu, kita lap dulu dengan tisu tu, baru dia clean betul-betul kan. Okay. So next, last item, saya ada beli minyak wangi. Kotak dia dah buka letak mana tak tahulah, tapi dia macam ni, botol dia. Kotak dia kecil je, warna pink kot, warna pink kotak dia. Macam ni. Dia kecil je, sesuai buat travel. Dia bukan roll on lah, dia jenis picit juga. Jadi senang lah, saya sangat-sangat suka yang jenis-jenis macam ni. Botol kecil tapi dia ada spray. Sebelum ni saya pernah beli minyak wangi botol kecil untuk guna travel. Tapi dia jenis macam kita nak kena buka, macam nak kena cari kat baju. Macam tu kan, macam tak best, leceh. Saya lagi suka kalau dia spray macam ni. Tapi tengok-tengok dekat Eco ada jual yang saiz kecil macam ni untuk travel. Sangat-sangat cute. Lisa punya ni. Lisa, korang nampak tak? Lisa. Lisa punya. Okay. So, bau dia. Pada saya lah. Kalau pada saya, saya lagi suka yang bau Lisa yang mula-mula saya beli dulu tu. Yang warna purple tu. Kalau korang perasan lah. Mana dia? Yang ni. Saya lagi suka yang ni. Bau dia tu. Dia macam lembut sikit bau dia. Saya lagi suka yang ni. Yang ni dia kuat sikit daripada yang ni. Tapi bau bunga-bungaan jugalah. Okay guys, lepas tu apa, dah tak ada dah, habis dah. Itu je. So, itulah dia 10 item kalau tak silap saya. 10 item dari ruangan makeup tu yang saya beli. Okay. Okay, so sekarang ni saya nak start my makeup dengan korang.
Okay, so saya dah siap buat basic dia. Okay, basic dia semua saya guna Alha Alpha punya spray. Yang ni spray, primer spray matte dari Alha Alpha. Sesuai untuk eye control, the makeup setting spray juga. Jadi 2-in-1, dia boleh guna primer sebelum kita makeup dan juga lepas kita makeup. Okay, yang ni bagus, korang boleh try. Okay, dan lagi satu saya guna juga aloe vera. Ni kan yang Natural Republic punya ni. Lepas tu saya guna primer time balm ni. Dia punya primer dah nak habis dalam tube dia tu. Jadi saya terpaksalah buka potong dia punya tube tu dan masukkan dalam bekas ni. Okay. Dan primer apa? Saya guna primer ni, time balm ni. Okay. Next saya guna foundation. Saya guna foundation Alha Alpha juga, Code for V. Ini. Okay, ni dia ni Code for V foundation. Saya guna ni. Lagi saya gunakan ni apa ni panggil? Concealer bawah mata tu saya gunakan Maybelline punya. Dan juga Alha Alpha punya translucent powder ni. Yang ni pun bagus juga. Okay, dia macam kilat-kilat sikit muka. Okay, so saya pun dah guna ni tadi, buat kening tadi. Guna eyebrow pencil yang Eco punya ni. Okay, so kita akan terus buat kita punya mata. Nak buat kita punya mata. Okay. Sekejap. Tengok anak asuh dah bangun. Okay, sambung balik. Budak kecil dah bangun dah. Okay, kita start dengan kita punya mata dulu lah. Kita buat eyeshadow. Okay, untuk eyeshadow saya nak guna coat. Saya tak nak guna yang pink ni. Saya nak guna coat yang ni lah. Macam coklat-coklat sikit ni. Okay, so kita akan gabungkan dengan ni. Yang saya beli sebelum ni. Dengan ni. Saya nak guna, nak guna yang mana satu ni. Pakai yang ni lah. Okay. Yang ni dia macam ni. Matte lah. Yang ni matte. Semua matte. Kita akan gabungkan dengan shimmer ni. Okay. Yang mana satu nanti kita try. First, tersapukan yang matte ni dulu. Saya nak guna Bronze Echo ni. Ha. Kita try tengok. Okay tak. Tapi lembut lah. Okay, so kita mulakan dengan warna yang pucat ni dululah. Kita sapu. Tak tahu nak sebut warna apa. Maaf lah ya. Saya ni warna-warna eyeshadow ni tak pandai sangat. Tu pakai je. Okay, so kita akan sapukan. Ha. Walaupun dia RM2. Memang bagus tau tak? RM2 tapi warna macam mahal. Nampak terang. Ha, nampak tak? Kita sapu. Blend-blendkan dia. Gitu. Ha. Sikit. Ha. Okay. Okay, so korang macam ni ha. Nampak tak? Nampak tak? Warna dia. Okay, so pastinya warna tu je lah kot. Ni pun dah nampak macam terang je. Kan? Blend sikit lagi. Okay, lepas tu kita gunakan shimmer. Okay, untuk yang lain pun dia warna, dia macam coklat juga, tahu tak? Warna dia pun terang juga. Okay, terang juga guys. Ha? Tak mengecewakan. Tak mengecewakan. Okay, lepas tu kita try gunakan yang shimmer ni pula. Kita ambil shimmer warna macam ni lah. Ni lah warna ni lah kot kan. Kita guna warna ni. Okay lah tu. Letakkan dekat betul-betul kelopak mata ni ha. Terus dia best lah, lembut. Dah tu cinta sekejap. Boleh lah kan? Okey lah tu. Cara-cara orang tak reti makeup ni. Saya tu buat sebelah lagi. Saya ni suka makeup simple-simple je. Makeup beria sangat macam rasa macam apa-apa pula kat muka nanti lah. Makeup dia nude-nude macam tu pun dia dah okey dah. Nampak natural sikit kan. Tak adalah macam over sangat kan. Okay. So yang bahagian flat ni kita try guna untuk macam dekat bahagian bawah. Okay, kat bawah tu saya nak pakai yang tadi lah. Pakai yang pakai yang tadi eh. Kita letak senang sikit kan pakai macam ni. Cuma macam dia keras sikit lah. Kena jaga takut tercocok mata. Leo macam leleh ni siapa? Sikit je. Okay, siap untuk saya nak letak celak sikit kat bawah. Kita letak celak sikit eh.
Alah. Hei, kalau pakai celok tu selalu macam ni. Celok ni pula ada macam ni tu tak? Yang jenis besar punya ni. Ni apa nama dia? White Mania Kiss, Kiss Beauty punya ni. Kiss Beauty. Tak nampak lah. Oh, macam tu. Dia bila dia besar macam ni, nampak macam dia macam berketul macam tu. Kadang-kadang pakai tu dia berketul dekat situ dekat. Nasib lah. Tak pandai lah nak bubur celok weh. Ha, takut tu macam mata. Kadang-kadang kan, kalau pakai celak kan, kadang-kadang warna sebelah ni dia macam terang, yang ni dia macam kelabu sikit. Kudan je. Okay, boleh lah tu. Ah, okay, dah siap dah. Cuma ni macam terketul sikit dekat ni. Okay, so kita nak letakkan apa orang ni? Mascara, mascara. Sebelum nak letak mascara, kita ketip dulu bulu mata. Okay, so kita ketip susah dah. Lama tak pakai ni macam ni. Itu susah pula tu. Aduh. Terkepik mata pula dah. Okey ni. Tak salah aku rasa macam terkepik kat mata ni. Tekan lagi. Bagi bengkok. Jangan tercabut bulu mata sudah. Okey kot. Nampak tak hasil dia? Okey dah tekan. Sebelah lagi pula. Hai, macam kekok tangan nak pegang. Ada. Oh, yang sebelah ni nampak. Kelabu je mata. Nampak? Dia naik kan? Gitulah. Lepas tu baru letakkan mascara. Sebab dekat ikut tak pasang pula mascara ada ke tak ada. Pasal tak ada ke je mascara. So, kita guna mascara OMG. Saya tak ingat lah ni beli kat mana. Tak tahu lah ni. Dah lama dah mascara ni. Lambat habis. Sapukan dia. Nampak tu. Mascara OMG. Dia bagi lagi nampak lentik lagi lah kan. Dia macam extra. Extra long juga tau. Mascara OMG ni. Walaupun bulu mata korang tu yang jenis macam tak apa-apa nak nampak tu. Dia boleh lah juga bagi nampak. Jangan terkena atas lah. Hai, nak make up pun. Saya kalau make up, kalau macam nak kerja masa, nak cepat, Allah. Memang tak apa-apa jadi. Dia lagi bagus kalau nak kerja masa tu memang make up sesimpul yang boleh lah. Memang tak make up beraya. Kadang-kadang mascara pun lupa pakai. Dia punya nak cepat, ya Allah. Kalau nak kelak, kena bagi tahu sejam lebih awal. Mandi-mandi, bersiap. Dia nak kelebek tan mata tu lah. Nak kelebek kat mata tu selalunya lama. Padahal jadi tak lawa mana pun. Ambil masa je lama. Jadi tak lawa mana pun. Betul. Kan tengok ambil masa lama tapi tak jadi lawa mana pun. Boleh lah. Tangkap muat orang kata kan. Ular pula sikit kat bawah ni ha. Yang tera makeup tu janganlah kecam lah. Ini kita cara makeup cara bodoh-bodoh je. Bodoh-bodoh. Gitu. Nampak tak bulu mata. Tapi macam tak kena semualah. Best tau OMG mascara ni. Banyak beli. Yang ni beli kat tempat lain. Yang dua ni pun beli kat tempat lain. Murah sikit ni. Tak tahulah apa beza dia. Tiruan kau, benda kau, kelun kau kan. Kenapa tak fokus. Tak tahu ada kelun ke apa. Tiga jenis ni beli. Tiga-tiga lain dia punya stiker dia tu. Yang ni dia macam hijau dia macam ni sikit. Ni macam biru. Yang ni biru ke hijauan. Tapi yang ni murah. Yang ni mahal sikit. Ni 15 tak silap. Tak ingat beli kat mana. Lupa lah. Yang ni beli yang mana satu beli kedai kosmetik ah. Yang ni kot kedai kosmetik rasa. Yang ni mana? Yang ni kot kedai kosmetik. Murah ni RM5. Yang ni pun RM5. Ni beli dekat jiran sebelah jual. Okey. Ada eyeliner je macam ni. Tapi selalu pakai tak pernah jadi. So memang tak pernah pakai lah. Beli buat habuan simpan buat stok. Ok
Okay, lepas tu dah settle dah bagi mata. Hampa rasa okey dah. Macam mana hampa? Hampa, mobil lah. Mobil lah pula. Hampa-hampa kan. Orang Kedah ni memang suka lah. Buat tutorial makeup. Hampa macam mobil tu kan. Tu orang suka tengok tu. Syok macam cakap Kedah. Aku boleh dah cakap Kedah sebab pernah duduk Kedah juga dulu. 2 tahun juga tau duduk Kedah. Sebab tu cakap Kedah. Lepas tu pula duduk dekat quarters ni pun. Majoritinya orang belah utara. Banyak orang Kedah. Jadi boleh cakap Kedah lah. So aku nak guna ni brush yang ni pula. Nak guna untuk blusher. Okay, kita kena brush untuk blusher. Dia ada bagi brush. Dia punya brush macam ni. Tapi tak best guna. Dah try test lah semalam. Mana macam ni nak guna untuk blusher. Tak best je. So kita guna yang macam ni lah. Okay, tengok ni warna dia terang ni. Haa, nak tengok ni. Bila bubuh je macam ni. Kena mumbus sikit lah. Ataupun ketuk-ketuk sikit. Kalau tidak terang nak mampus. Okay. Sorry, I tak pakai contour. Contour benda tak tahu lah. Shading tu tak buat shading lah. Mana aku ni bukan pandai sangat buat shading-shading. Tak pergi tak apa-apa jadi. Sebab nak pergi sekolah ni. Nampak tu terang kut. Mentor langsung sungguh. Macam orang kena penampak ni muka. Tak dilapis bedok sikit lah. Kita terang kok. Ataupun kita blend je, blend. Bila kot. Buat melitih sikit. Kan orang selalu kalau make up kan. Make up kalau tengok make up lah kan. Banyak sikit mimik muka kan. Macam gaya lah. Buat melitih lah. Melitih ikan lah semua dah. Aku pakai kadang-kadang terikut je kok. Melitih semua dah. Dah sini pula. Tiup nak bagi labuk sebenarnya. Kalau tidak lagi dia terang sangat. Okay. Macam gaya. Mulut kembik, mulut kembuk semua ada. Dah macam muka beruk lagi dah. Dah. Okey lah tu. Tolak sikit kot kat hidung. Buat sikit kat hidung. Gitu. Apa shading kat hidung lah. Okay, boleh lah kot sebab kita nak try ni. Try shading dengan ni kat hidung. Tengok macam mana. Okay tak? Aku tak tahu guna dia untuk apa ni. Tapi kita try buat untuk shading. Okay, nak shading. Mana pula shading ni. Benda ni lah. Ni ada beli masa dekat. Masa balik kampung dulu. Beli dekat kedai kosmetik. Dia memang highlighter dan contour. Nanti nak sebut dia contour. Contour. Kalau salah tolong betulkan ya. Contour. Aku rasa sebut contour lah. Kalau salah betulkan. Okay, so kita gunakan yang ni untuk contour. Try ya. Guna kat hidung. Okay lah. Nampak guna macam ni. Dia apa, kita sapu ni selari. Lepas tu tolak. Ha, kan? Senang kan? Boleh lah korang cuba beli ni. Untuk buat shading kat hidung. Dari sini kena line kan dia. Lepas tu tolak macam tu. Kan dia macam flat macam ni kan? Gitu. Belah lagi pula. Kita shading nampak tak nampak je lah. Okey tak? Buat test sikit. Tu. Kalau nak letak highlighter sikit tu boleh lah kan? Tak tahu boleh untuk ni. Highlighter. Try out. Boleh lah. Highlight bagi mengelik sikit kat pipi tu. Situ lagi. Berkilat pipi. Berkilat weh. Rasanya kan kalau nak buat apa tu yang tadi tu. Ni yang shimmer ni kan. Boleh juga ni rasanya kalau nak buat macam highlighter ni. Yang ni kau ataupun yang ni. Ni kan. Boleh apa? Cuba try. Pakai hidung. Boleh lah. Apa kata tak boleh? Boleh.
Ha, 2-in-1 guna. Dah habis kilat batang hidung. Tu sikit. Bergilat betul. Macam kita ni minyok. Kita ni sikit lah. Macam-macam kilat sangat pula. Suka dia 2-in-1 ya, tak semestinya guna untuk eyeshadow je. Jadi kita boleh juga guna untuk highlighting. Ha, di bahagian atas ni pun boleh buat highlight sebenarnya. Highlight, highlight, highlight. Letak sikit. Ha, bagi kilat sikit kening tu. Eh, kening pula. Apa? Lepas tu ni boleh ni nak bagi kilat yang dekat tepi kita punya ni. Ni kat sini kan. Ha, boleh juga letak bagi kilat, nampak kilat. Gitu. Okey tak. Aku tak tahu lah okey kat ni. Okey dah, habis dah settle pipi, shading hidung semua. Macam tu lah korang. Ha, ini cara muka yang tak berapa nak glowing lah kan. Untuk muka yang tak berapa nak glowing, macam ni hasil dia. Kalau muka orang yang glowing tu, rasanya mesti lagi segak, lagi cun lagi kan. Okay, so kita akan teruskan ke lipstick lah kan. Habis dah lipstick. Ah, kau rasa nak try ke? Okay, aku try lah juga eh. Tunjuk macam mana hasil. Getak dalam-dalam. Susah nak buka dia. Kita tunjuk lah juga macam mana kualiti dia dekat bibir. Okay, ni kita ambil warna yang terang sikit lah. Saya dah try dah sebenarnya. Saya try yang ni hari tu, masa mula buka hari tu, try yang ni. Macam nampak tak nampak je. Kita try yang merah pulak. Ambil yang merah. Inilah merah ni lah kot. Kita try merah ni eh. Nen. Kita pakai ni. Ha, boleh lekat yang lama pulak. Tak tahu lah, boleh lah kot. Cuba try and error. Bibir pun pedih ni. Eh, nampak tak? Eh, geli lah pun dengan benda ni. Geli bibir. Tahu tak pasal apa? Aku apa, jarang sangat beli lipstick ni kalau tengok. Antara koleksi lipstick ni. Lipstick saya. Majoritinya semua ada ni. Macam stick macam ni. Jenis stick macam ni tau. Dia kita pulas-pulas-pulas pakai kan. Tak, sebab kau jarang beli yang macam sapu-sapu macam ni. Sebab geli nak buka bibir. Tak tahulah pasal apa. Ha, spesies-spesies apa tak tahulah. Bila nak calik je dekat bibir tu kan, kita letak gitu kan. Rasa geli. Ha, macam ni rasa geli. Rasa macam nantah lah. Macam dia yang kayak bibir. Yang lagi suka pakai lipstick jenis ni lah. Stick tu. Okay. Eh, ha, tak tu. Nak agak dia, takut comok. Mak. Boleh lah kan? Atas lah sikit lagi. Ha. Dia bibir atas ni, dia kurang sikit geli. Yang belah bawah tu, alhai. Okay tak? Dulu kan kalau belajar pakai lipstick, sapu-sapu je. Pak dulu. Ha, bagi dia katom. Okey lah sikit warna ni. Masa pakai hak yang ni susah pula tunjuk. Pakai yang ni tu macam tak berapa sangat. Alright, so kita dah siap untuk balik. Okay, dah siap dah. Siap dah full lipstick semua. Lepas tu kan, disebabkan dia spray pemula dan pengakhiran, kita spray balik semula. Spray. That's it. Oh, basah muka aku, basah. Nampak tak? Glowing kan? Cik, glowing sangat. Muka macam bulan mengambang. Tak apa nak mengambang ni. Okay lah guys, so inilah hasil dia. Selepas kita make up gunakan semua ikut punya. Okay, sekarang ni, lagi pagi. Tu je lah kot. Pegang ni je lah.
Ha, ni saya buat eyeshadow lah, walaupun dia tulis blusher, saya buat eyeshadow. Lepas tu gunakan lips melts ni, lepas tu gunakan blusher Scandal ni dan juga eyeshadow Scandal ni dua ni, okay. So korang, kalau korang rasa okay produk ni, korang boleh dapatkan dekat Eco, okay. Yang mana tak ada beli lagi ni, ha, boleh pergi beli. Ha, saya ni saya suka blusher ni. Compact dia pun cantik. Saya suka lah compact dia, nampak mahal macam ni. Okay. Saya kalau dulu masa mula-mula baru tahu nak makeup ni, saya suka buat collection. Duduk sini. Okay guys, ha, sebelum ni memang saya suka buat collection palette. Okay, tengok tu. Ni semua palette-palette saya beli. Ada yang ni yang Huda Beauty punya. Ni Dose Ice Cream. Yang Huda Beauty tu dia punya colour dia banyak juga lah macam ni. Saya duduk pakai juga. Yang Dose punya ni saya beli sebab dia macam nak buat pindol-pindol kan. Okay lah ni. Lepas tu Kylie punya. Saya ada yang Tarte punya. Jangan sangat guna ni. Macam sayang pula nak guna. Aduh. Tapi semua murah-murah je, tak mahal pun. Yang ni saya beli RM20. RM20 dia. Nak beli yang 300 tak mampu lah kan. Kita beli yang 25 pun dah okey lah kan. Ha, nampak macam mahal juga. Okay, lepas tu saya juga ada beli Moscurate. Okay, yang Moscurate ni duk tengok Mua Bella pakai macam okey je kan. Tapi Mua Bella punya tu yang mahal lah. Kita beli yang murah dah lah. Ha, tapi warna-warna dia okey lah. Campur ada nude, ada lebih biru semua. Lagi ada juga beli yang Morphe. Morphe pun ada beli juga. Okay, ketat. Ketat tak boleh. Dia macam ni. Dia banyak warna terang, gelap macam ni. Lagi, yang ni beli online. Glamour ni, glitter semua. Dah try pakai dah macam tak apa-apa je. Jarang dah guna. Okay, lepas tu Jaclyn Hill punya ni. Yang ni Morphe punya juga. Jaclyn Hill palette ni yang besar ni. Ni pun tak mahal pun beli, RM20 je. Nampak tu, banyak colour. Lepas tu sampai dah tak terpakai, salah peram lah kat sini. Pulun sangat dulu kan. Masa tu tengah excited main makeup-makeup. Tu yang kerja beli tu banyak-banyak tu. Lepas tu sekarang ni dah nak makeup pun tak dan, tak pergi mana sangat. So duduk je lah kat sini. Okay guys, so itu sajalah dia haul sikit makeup dari Eco dan juga kita main makeup-makeup tadi kan. Okay guys, korang kena subscribe channel ni sebab lepas ni ada lagi tau. Ada lagi video haul lagi yang saya nak view dekat korang banyak-banyak-banyak. Kalau korang perasan lah tu dekat belakang tu, nampak tu. Yang tu kan dia tersorok sikit. Ada banyak juga lah item yang saya nak tunjuk. Item-item dia daripada Eco Shop. Dah beli lama dah tapi tak sempat nak buat haul. Okay, yang makeup ni pun dah beli lama dah, tak sempat nak buat haul. Beli minggu lepas kot, tak silap. Yelah, kekangan sikit sebab jaga si budak kecil ni. Tak mandi lagi, nak mandi. Nanti nak pergi hantar goodies yang si kakak ni. Dia nak celebrate birthday kat sekolah. So, yelah mandi. Tak mandi lagi pun. Okay, so nak pergi hantar dulu. Nanti balik tu lah saya akan buat haul barang-barang Eco yang lain. Okay, so stay tune dengan video ni. Korang kena subscribe, like lah kalau korang suka. Kalau tak suka, nak letak dislike pun suka-suka korang lah. Okay, apapun. Selamat membeli belah di Eco. Okay, bye. Bye. Tak nampak muka. Bye. Bye.